بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل نقطة من لساني يَفْقَهُ قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين آمين يا رب العالمين. "Kata al-Musnif, Rahimahulillah Taala, wa wa amin. As-sifatul utawi sifat kang kaping limo al-wajibat kang wajiblahu Taala ketui Allah Taala. Iku al-kiamu cuma bin nafsi kelawan zat Aibidzati Aibidzati tegesi kelawan dat Wa ma tawi ma'nani al-qiyamu bin nafsi Iku al-istirna'u sumuke Anil mahali andoh saking butuh panggonan Wal landat kang mucutake Wal tawi mahal Iku adzatu dat wal mukhassisu tawi mukhassis iku al mujidu zat kang mujutake fa makna kaunillahi ta'ala kau tawi maknane anane Allah ta'ala ono anu iku iman kang jumeneng binafsi kelawan zat Allah iku annahu Allah iku ghaniyun zat kang moho sumuke zat kang moho sukeh andain and saking butuh dat ya kang jueneng sopa Allah bihak ke lawan sebab dat waoniun lan dat kang moho suke an mujitin and saking butuh dat kang mujutake li ta'ala kronosstu Allah ta'ala wal mujidu yoiku dat kang mujutake lil asya'i maring piro-piros wici-wici sifat yang kelima yang wajib bagi Allah adalah al-qiyamu bin nafsi atau qiyamuhu bin Allah itu berdiri sendiri tanpa disebabi sesuatu dan tanpa ada yang mewujudkan Allah Allah ada dengan ada dengan sendirinya zatnya Adapun maknanya ialah al-istighna'u 'anil mahalli wal mukhassisi Qiyamuhu <tuh> binafsihi maksudnya ialah tidak butuh tempat atau wadah dan juga tidak butuh zat yang menciptakan. Wal mahallu az-zatu wal mukhassisu al mujidu Mahal yakni zat sesuatu suatu wadah kemudian mukhasis yakni mujid alladhi aujada sesuatu yang mewujudkan atau pencipta Allah tidak butuh tempat tidak butuh wadah tidak butuh yang mewujudkan atau tidak butuh pencipta maka makna Allah qaim binafsihi Allah berdiri dengan sendirinya adalah Allah itu sama sekali tidak membutuhkan zat yang mana bisa menjadi sebab adanya Allah. Dan juga Allah tidaklah butuh zat yang mana dengan lantaran zat tersebut Allah menjadi baik bisa tetap Karena Allah sendirilah Al-Mujid Allah adalah zat yang mewujudkan segala sesuatu. Wa dalilu tawi dalile ala annahu ta'ala ing atas sesuhune Allah ta'ala iku qaimun zat kang cumeneng. Pinafsihi kelawan zat Allah. iku anantakula yentung ngucap sopo siro ngucap ing laukan lamun ono sapa Allahu ta'ala Allah ta'ala Ana iku muhtajan kang butuh ilal mahal maring dat utawa panggonan Aidain tegese datyakumu kang jumeneng, sopo Allah biha kelawan lawan dat kamma iftakora kaylay butuh opo al -bayadu. sifat putih ilah maring dat Alati ya. rupani dat yakumu kang bisa tetep bayat biha kelawan alati Lakana mongko yakti ono sopo Allah ono iku sifatan sifat Kama annal bayado koyo leis duhuni putih Masalan kelawan umpamani Iku sifatun sifat suici Wallahu ta'ala utawi Allah ta'ala ikula yasih opo Apa iya ono sopo Allah ono iku sifatan rupa sifat Liannahu ta'ala kronos Allah ta'ala Iku mutasifun Zat kang persifatan bisifati sifati kelawan piro-piro sifat Was tawi sifat iku la tatasifu ora bisa persifatan opo sifat Bisifat di kelawan piro-piro sifat. Eva Lisa mengkorau nusopol Allah Taala. Allah Taala iku ikut bisifatin kelawan sifat. Adapun dalilnya atau bukti kebenarannya, bukti benarnya Kia Muhib adalah kita ucapkan, kita nyatakan bahwa seandainya Allah itu butuh pada suatu wadah, ya, pada suatu zat yang mana Allah menempati zat tersebut sehingga Allah menjadi ada, sebagaimana putih ya, yang butuh pada suatu zat. Untuk kemudian melekat pada zat tersebut sehingga putih bisa menjadi terwujud putih. Maka Allah pun jika demikian Allah menjadi sifat, sebagaimana putih. Yang mana putih adalah sifat. Sementara Allah tidak seperti itu. Hal itu tidak sah. Artinya Allah tidak sah kalau dinyatakan sebagai sifat. Karena Allah lah yang dilekati oleh sifat Allah lah yang memiliki sifat ya. Sementara sifat tidak bisa dilekati oleh sifat Yang dilekati oleh sifat adalah zat nah. Maka jelas Allah bukanlah bentuk sifat Walau iftaqoro Lan lamunto butuh sopo Allah Ila mujidin maring zat kang mujutake yuji kang mujutake sopo mujid ing Allah lakana mongko yakti ono sopo Allah ono iku hadithan barang kang anyar wa muhdithuhu utawi atau lakana muhdithu ya, ya bisa utawi zat kang mujutake Allah iku yakunu ono sopo muhdithuhu ono iku hadithan yo anyar aidon halimali Wajalzamun lantati mesti dadi wajib. Apa ada dur upeng-upengan. Awit tasal sulutawa rante-rante. Fadzabata mungko dadi tetep. Opo Nahu Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala wal Ghaniyu, yaiku Zat kang moho Sugih. Al-ghina al-mutlaq lawan sugih kang mutlak. Ai Ghaniyu tegese Zat kang Maha Sugih an kuli sayyin. Anda saking butuh saben-saben suci-wici. -saben Wa amma ghinal khalqi yana punuta makhluk iku fawa mongka utawi ghinal khalqi iku ghaniyun kang den koiti den pelanggeri den batesi. Ae an shay'in sumugeh sumugih saking suci-wici dunashay'in duduk suci-wici kang weneh Wallahu Allah ya Allah Dan seandainya Allah butuh pada zat yang mewujudkannya maka Allah pun menjadi perkara yang baru menjadi makhluk menjadi sesuatu yang sebelumnya tidak ada kemudian diwujudkan oleh mujid menjadi ada dan mujidnya atau muhdithnya itu pun sesuatu yang baru kalau terjadi seperti ini lagi jelaslah terjadi daur kalau bukan daur ya tasalsul daur dan tasalsul sudah kita bahas beberapa kali fathabata annahu ta'ala wal ghaniyul ghinal maka jelas Allah itu zat yang maha kaya artinya maha tidak membutuhkan sesuatu dengan kekayaan yang mutlak tanpa dibatasi apapun berbeda dengan kekayaan atau kayanya makhluk sifat kaya yang ada pada makhluk itu rinan muqayyad kekayaan yang terbatas Artinya, apa kekayaan makhluk adalah tidak butuhnya makhluk pada suatu perkara. Ya, Misal, kaya harta dia sudah tak butuh lagi pada harta, tetapi dia masih butuh pada yang selain hal tersebut. Nah, misalnya, ya, selain harta masih butuh, sementara Allah mutlak sama sekali tidak butuh sesuatu apapun, dan Allah lah yang menguasai hidayah untuk kita semua. mungkin mugi kita sudah diparingi hidayah taufik dening Allah. Mugi-mugi barokah nyuwun agunge ten alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la ya rabbal 'alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربي فأنفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن اللهم صل على سيدنا محمد